Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita sedang mengerjakan pemasangan bilik dekmatitan dalam rangka persiapan pesta pernikahan di kediaman Bapak Kepala Desa WC Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara. Ibu Dek, bagaimana Ibu Dek pemondokannya masing-masing? Ya, kloter kedua di belakang, kloter pertama kita laksanakan seperti itu. Dan kebetulan kali ini kita dipercaya untuk pemasangan bilik desinfektan, dan ini kita menggunakan bilik desinfektan, dan sementara kita bisa mendengar sayup-sayup kunci motor. Pengarahan dari panitia pelaksana ini ada kunci motor untuk mengingatkan para tamu undangan atau pihak keluarga yang hadir di pesta ini. Dan setiap saat beliau mengingatkan kepada yang hadir untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan beginilah suasana pesta. Jadi sore ini belum memasuki acara inti. Untuk acara inti itu nanti jatuh di hari Senin, dua hari yang akan datang. Ini baru pemasangan dekorasi dan semua. Dan untuk pesta ini sendiri pihak penyelenggara termasuk Bapak Desa Wisek sendiri sangat menjaga penerapan protokol kesehatan, termasuk dari ketua panitia sendiri yang secara berkala mengingatkan kepada semua yang hadir, pihak keluarga atau tamu undangan atau tamu yang dari jauh untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Namun, dan salah satu yang kami siapkan di sini adalah bilik desinfektan, dan itu kami menggunakan desinfektan organik. Jadi meskipun terhirup tidak ada masalah, justru akan menambah imunitas dari tubuh kita sendiri. Begitu teman-teman. Ini kayaknya tidak terlalu begitu, makanya kita antisipasi bagaimana supaya jangan terbentuk klaster baru. Jadi harapan saya seperti itu, makanya itu saya lakukan protokol kesehatan seperti yang kita lihat di depan. Di depan sudah ada box air, box water, dan ada tempat cuci tangan. Itu harapan saya karena kami melaksanakan seremonial ini dengan mengikuti program pemerintah bahwa kami tetap memperlakukan protokol kesehatan. Terima kasih. Ya, begitu. Oke. Ya, putar. Oke, seperti inilah saya perlihatkan gambaran sesuatu di tempat persiapan di mana ada kegiatan seremonial pesta perkawinan di salah satu desa, yaitu Desa YC. Sempat saya laporkan bahwa seperti inilah program pemerintah dilakukan karena ini misi kesehatan. Misi kesehatan ini merupakan bagaimana pencegahan adanya klaster baru corona. Jadi kami tetap memperlakukan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah dan kita harus patuhi. Seperti inilah contoh bagaimana kami tempat ini saya perlihatkan. Jadi inilah salah satu. Nah, seperti ini kami disiapkan kotak box water watt. Ya, setelah itu jadi tamu-tamu kami nanti akan melewati tempat juga ini. Sudah siapkan beberapa kerang. Ya, jadi ini kami siapkan juga sabung. Dan sabungnya cuci tangan. Ya, seperti ini. Nah, itulah tahapan-tahapan kegiatan pelaksanaan pesta perkawinan di salah satu desa yang kami sempat kunjungi. Kemudian bahwa protokol kesehatan ini betul-betul kami terapkan. Bagaimanapun juga pemerintah tetap mengawasi kami di mana kegiatan ini tetap berjalan aman hingga pada hari H nanti. Insya Allah segala kekurangan-kekurangan yang menyangkut masalah ini tetap masih saya utamakan. Terima kasih.
Kebetulan saya dari Makassar datang ke sini untuk mau ikut meramaikan daripada kegiatan saudara ini sebagai penyelenggara pesta, dan saya itu tetap memperlakukan supaya jangan ada klaster baru di daerah ini. Terima kasih.